Bu Marsya. Kali ini adalah Toyota 86 dan ini yang varian manual ya. Ini yang TRD, ini yang varian TRD ya. Kalau namanya varian manual tuh yang facelift nih. Yang manual di custom eton body kit ya TRD-nya nih. Ya facelift ini headlamp di sini vector dengan LED. Mesin dia dari tepian atas untuk mesin. Ya varian sama kayak di Subaru ya. Subaru yang nama biar YRZ, dia mesinnya boxer yang tulisan Subaru dengan 2000 cc 4 silinder mantap ya. Boxer nih yang namanya turbo, yang tenaganya 200 PS dengan torsi 250 newton meter. Di sini modal ABS, rambasnya sudah dicat ya, bukan mesin tapi sudah dapat dam. Dan untuk nyam varian manual harganya dia 775 juta sebelah ada tipis ya. Mat ini yang varian manual. Untuk kontak mengerti bisa dicek description. Kalau udah diganti ya. Ini profil bannya sini yang satu stepnya 21545R. Dia ada offender ya, offender lampunya dia bolang. Emblem ya 86. Dan spionnya sewarna bodi spion. Sewarna khas merek sih warna bodi spion. Untuk interior warnanya hitam ya. Dari sini bannya merah dengan string merah. Di bodi sini dia ban motif 440 Amrik juga soft touch. Di sini string merah. Silver Porindo auto CCD driver lengkap yang window lengkap order alat remis sudah titrek. Alat remis auto folding door handle chrome di bodi speaker cup holder pocket. Yang sudah kacanya sudah frameless ya. Kacanya sudah frameless. Transmisi manual injok semuanya dia dengan putras yang nggak pedal slings. Di sini dia ada nggak terbuka bagasi dengan buka ini ya kisasi dengan 360 derajat ini mulut ini varian manual ya auto trip bahan dashboard dia soft touch ya. Ini ada speak twitter juga sikring merah. Untuk kunci kayak gini ya, dia sudah smart key yang ini juga ya, plus smart key ya sebagai bagasi. So keren, coba startup kondisi pintu terbuka startup dari sini ya. Ini yang koplingnya varian manual itu ya ada full safety, sudah kita tetap full safety ya. Di sini juga dia ada tampilannya grafik, digas grafiknya untuk menyesuaikan dari sini ya. Masukkan yang suaranya nih grafik tadinya. Di bawahnya sini dia ada sport stop ya buatnya. Di sini dia ada grafik meter. Nah ini di sini juga tampilannya ya grafiknya, ada menu setting, dia ada untuk tampilannya volume trim, tampilannya rev. Di sini juga bisa diatur dari sini bahasa satuan, bisa diatur dari ke sini ya. Warning rata-rata si BBM, bisa sisa bensin, total waktu kebar kendara, tekanannya oli, yang suhunya ya dengan di sini, dan balik lagi ke drift grafik tadi speedometer dari sini ya. Ini untuk komentarnya kebesar. Ini untuk dari sini saklar wipernya bisa diatur waktunya. Kulit warnanya hitam. Sini dia ada audio switch, saklar headlamp dia sudah auto dengan integrasi fog lamp ya. Ke belakang ya varian manual. Pengaturan steer tilt ya, tilt teleskopi lengkap, tetap teleskopi emblem ya 86. Di sini dia ada cruise control, ada buah kicac, head unit dia double din yang monitor. Ini input USB-nya dengan HDMI untuk menu utamanya kayak gini ya, radio bikinnya CVG-nya. Ternyata ya gini, ini yang menurutnya amannya dia ada ya, radio, internetnya sama connect ke telepon juga ini ya. Tidak HDMI, port, AUX menu
bisa connect ke iPod. Di board sini dia ada jam digital, ada hazard dengan indikator peak seeker. Hazard tetap digital, auto climate, antara dari formula pada secara masing-masing. Sampai kaca depan untuk company fogger, ada rear defogger. Ini dual zone ya. Di board starter modal tombol, ada laci pemanan di sini. Ini ada port kabelnya. Transmisi manual ya, 6 speed ya. Kalau yang manual tadi varian manual. Untuk mundur kerikas sambil cicir ya. Pak berlini mekanikal dengan ujung krom. Ada termasuk ya yang ada untuk di sini, dia ada stability control. Jadi kalau oven ini stability control buat cepet nih. Otritron yang control. Dan ini ya, ada ini untuk bisa sniping yang kayak menang. Ini yang tempat pemanan, ada lagi sekitar ada cup holder, ada port outlet. Di buah cup holder ya. Joknya, bannya suede ya, bannya suede. Dengan sikring merah di sini. Di sini yang ini sikring merah, seat bar rapi kutub cover. Ya unik, enggak ada hand grip ya. Salva sebenarnya yang cupfinity, mirror dan lampu. Di sini plafonnya warna hitam ya, ada lampu baca. Kaca sebetulnya di sini ya, jadi frameless dan denny view. Salvester sih menang, dia lengkap vanity, mirror dan lampu. Dan ini di Bali ada cartoder. Di sini dia ada RPC sumber depan. Di sini bannya fabric ya, kalau bukan karbon. Laci juga softening. Serta dari door trimnya. Pengatur kursi driver juga masih manual ya. Lengkap register sampai ke RB ya. Di sini silver ya. Selins untuk akses ke belakang dia, water stumble di sini. Manual sambil didorong ya. Di depan. Ini. Sekarang kita ke bus kedua dulu ya. Cuma buat anaknya nih. Kalau les banget ya buat anak-anak. Ada CB pocket. Buat kita bakal ngurusnya nomor depan. Juga dia asetop pattern dari Asofix. Yang sebenarnya shorter dengan sikring merah. Ada top pattern dari Asofix dan rear defogger. Di situ dia ada speaker. Ini udah bannya sudah suet ya. Bannya suet. Nanti kering merah. Dan ini bisa lipat ya untuk maksimal ya. Bakal sini belum separuh. Cuma yang unik penempatannya bootstrapnya nggak rata bagasi ya sama cover nih. Dan karena frames kacanya sudah ketiga, itu dia rapet. Dan belakang cakram tetap auto. Stop lampnya nggak LED bar ya, LED bar ngapusin dia bolang. Terus ada tambah dah tirak pasif foldernya di sini. Dia ada travel claim dengan marker, dengan ada stiker custom ya. Untuk coba bagasi dulu, buka bagasi dulu nih. Dari tombol sarsi ya, nah ini. Dari asal dari sini. Itu ya, sama pesan di LED. Untuk bagasi ini, aduh. Lampu pronomer sama si bulb LED. Ada bahasa apa ya? Ini ya full set tutan polisi. Bar covernya ya, enggak satu lamanya 45R terus banyak dengan misal informasi ya, dengan aslinya dia ngadungnya di bawahnya. Keputar ketahuan. Dan bagasi di sini dia rata bagasi ya. Yang unik ini yang buat sudah hidroli ya, dan tapi sudah ada kutub cover dan sudah ada perdam. Ini ya desain belakang secara overall dari Toyota 86 manual. Pasif. Ada juga suara body seperti dia baru sentuh. Untuk start dan apanya nih load dari dashboard sisi tapi tetap ada dotinnya beberapa. Airbag nih ya, umpan depan juga bisa ke notifikasi. Oke, sekian menangi Toyota 86 manual varian pasif.
Sana nonton.